Saat ini saya sedang menunggu angkutan menuju Terminal Sisemut, Ungaran. Saya mau naik Trans Jateng yang ada di Terminal Sisemut, guys. Saya sudah berada di Asa Prona, guys. Angkutan umum menuju ke Terminal Sisemut, Ungaran. Sudah sampai di Terminal Sisemut, Ungaran, guys. Mau naik Trans Jateng. Oke, guys. Oke, guys. Bisnya sudah mulai jalan. Ikutin kita terus, ya. Kita sudah turun dari Trans Semarang, dari Terminal Sisemut sampai Balai Kota. Kita akan jalan menuju ke Lawang Sewu. Oke, guys, ikutin kita terus, ya. Lumayan, guys. Agak jauh juga nih. Kita berada di depan Balai Kota Semarang, guys. Oh, lagi ada event, guys. Ada event MTQ tingkat provinsi Jawa Tengah, guys. Oke, kita lanjut, guys. Walaupun agak sedikit ngos-osan, tetap ikutin kita terus, ya, guys. Kita sudah hampir sampai, guys. Nih, kira-kira kita berada di depannya, guys. Nah, alhamdulillah, guys, sampai. Oke, guys, kita akan masuk. Permisi. Kita sudah mulai start memasuki area Lawang Sewu, guys. Scan tiket dulu, guys. Halo.
banyak pengunjungnya hari ini, guys. Ini adalah gambar-gambar proses purna pugar Lawang Sewu, guys. Lawang Sewu ini adalah peninggalan zaman Belanda, guys, yaitu dulunya adalah kantor pusat perkereta apian swasta, guys, atau disebut Spoorweg. Ini ada foto-fotonya kereta api yang lokomotif uap si Bobo yang melewati rawa pening. Kecepatan keretanya 30-50 km per jam untuk wisata, guys, melalui rawa pening. Ini ada replika kereta api, yaitu lokomotif tipe E1060. Dibuat tahun 1966. Lawang Sewu ini emang sejarah banget, guys. Kalian wajib kesini, guys. Wajib banget biar kita lebih mencintai sejarah, guys. Kita akan naik ke lantai duanya, guys. Thank you.
itu di depan ada kereta tua yang dipajang persis di depan gedung, guys. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya guys. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya guys.